Halo, selamat sore Sobat.com. Apa kabar? Baik. Jumpa lagi bersama saya Ading di Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif gagasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Diswe nomor 1 Kaltim. Yang mana pada hari ini merupakan episode ke-112 dan disiarkan secara langsung di gelaran HUT Kaltim yang ke-66. Tepatnya di booth stand Diskominfo Kaltim, dan juga berada ini posisi kami lagi ada di lapangan Kadriuning Sempaja. Bertepat dengan perayaan HUT ulang tahun Kaltim yang ke-66, hari ini merupakan pesta rakyat itu diadakan selama beberapa hari ke depan, tepatnya di Gelora Gor Sempaja itu dulunya, tapi sekarang adalah Gelora Kadriuning. Dan hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu adalah pesta rakyat kedua, pesta rakyat 2023. Telah hadir bersama saya hari ini merupakan POPRK, yaitu telah hadir Bang Anggara. Apa kabar, Bang? Baik. Ya, Bang Anggara ini dari Friends Production. Benar, dari ya. Friends Production. POPRK itu apa sih, Bang? Jadi POPRK itu Project Officer untuk Pesta Rakyat Kaltim 2023 ini. Ya. Jadi saya bersama tim di sini nge-build dari awal, disupport juga sama UMKM dan OPD-OPD terkait untuk menjalankan acara. Alhamdulillah kita Friends Production untuk yang kedua kalinya dipercaya oleh Pemprov Kaltim untuk menjalankan acara PRK ini. Oh, oke. Okay. Berarti PO itu adalah Project Officer-nya. Project Officer. Oke. Okay. Kesehariannya Mas Anggar ngapain nih? Kerja kah? Kuliah kah? Event. Atau... Oh, event memang. Udah lulus kuliah. Oh, udah lulus kuliah. Memang aktif ya di event organizer ya? Iya. Bang Anggara, kan ini kan sudah tahun kedua ya? Sudah tahun kedua. Gimana nih perasaannya setelah 2 tahun kita ibaratnya kayak dipendam karena masalah COVID ya? Kalau untuk perasaannya sebetulnya ini bagian daripada revenge karena 2 tahun kita terkendala COVID. Di 2020 awal Januari itu kita udah main juga PRK, 2021-2022 ke-skip. Nah, 2023 ini antusiasmenya lebih besar daripada 2020 kemarin. Iya. Nah, karena total ada 120 stand, 36 SKPD yang semua wajib hadir untuk mengisi stand-stand tersebut. Dan juga, untuk acara itu langsung di-hire oleh Dinas Pariwisata, bekerja sama juga sama kita, dan dinas-dinas yang lain. Jadi, mungkin kalau bisa dilihat dari sini, awal dari Senin, Selasa, Rabu, itu line-up-nya betul-betul padat. Nah, ya. Ibarat kata kalau di Jakarta ada Pesta Pora, di sini ada Pesta Rakyat Kaltim. Oh, gitu loh. baik. Untuk kegiatannya sendiri berapa hari nih, Bang? Ini kegiatannya ada 6 hari. Jadi 6 hari. Mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 14 nanti. Hari Sabtu kita penutupan. Oh, Sabtu penutupan. Berarti pas pembukaannya kemarin pada saat memang bertepatan dengan HUT Kaltim ya? Betul, bertepatan dengan HUT Kaltim. Oke, terus Bang kira-kira rangkaian acaranya sendiri nih? Kalau untuk rangkaian acara sendiri, ini termasuk rangkaian acara yang menurut kita sudah saya sampaikan tadi padat. Dan juga menurut saya Kaltim itu bukan cuma konser atau anak band. Jadi kita sisipin di sini line up dari tari-tarian itu banyak banget, Mas. Nah, dari situ saya juga bisa lihat, wah ternyata Kaltim itu punya budaya dan seni itu yang banyak yang kaya ya. Ada tari-tarian dari anak SMA Balikpapan, ada musik tingkilan, ada gonjar-ganjir kemarin kan. Nah, yang seperti itu tuh kita kurang untuk wadahnya gitu loh. Jadi di Pesta Rakyat Kaltim ini memang betul-betul kita show off kan mereka di panggung Pesta Rakyat Kaltim untuk semuanya. Oh, berarti di setiap hari dan setiap malam setiap ada hari aja hiburan ya? Kalau malam itu lebih padat lagi. Lebih padat lagi ya? Dan lebih terbuka untuk umum juga kali ya, Bang? Terbuka, gratis ini. Oh, gratis. Ya, Pesta Rakyat Kaltim, namanya juga pesta buat rakyat, jadi kembali ke rakyat. Nikmati pesta ini. Iya. Bang,
kira-kira nih pertanyaan, kira-kira kan abang kan emang lebih apa namanya bergelut di bidang event organizer. Betul, kan? Saya... Kira-kira lebih ribet mengurus pemerintahan ataukah swasta nih? Maksudnya orang per orang. Oke, kalau untuk swasta sendiri sih sebetulnya kita sudah memang ada SOP sendiri untuk treatment ke perusahaan-perusahaan swasta di mana kita sering kerjasama secara korporat kan. Nah, kalau untuk pemerintahan sendiri ini sebetulnya semangat juga sih bagi kita ditunjuk Pemprov Kaltim kan, walaupun finalisasi daripada Randon itu alot banget kemarin yeah. kan, karena mohon maaf kalau telat-telat ada beberapa revisi yang harus kita detailkan. Karena acara ini kan 1 tahun sekali, jadi benar-benar harus diisi dengan timeline yang menurut saya harus bagus. Terus kita atur juga penjadwalan, misalnya kayak kemarin ada tari-tarian dari SMA Balikpapan, terus Bontang, terus Tenggarong. Dan akomodasi mereka ke sini itu harus dihitung, terus berapa jam mereka ke sini itu kita debat dulu, bisa nggak siap panggung itu untuk ready buat mereka, seperti itu. Jadi menurut saya lebih alot untuk mengurus yang Pemprov. Tapi saya sebagai pemuda Kaltim itu kebanggaan tersendiri, Bang. Iya. Dan pemerintah sendiri juga tentunya tidak lepas tangan ya, Bang ya. Ibaratnya kita mengundang dari pihak Balikpapan atau Tenggarong atau dari mana, dan dari beberapa OPD juga pasti menyediakan Betul. Fasilitas yang ada kan benar, ya. Benar. Bang, coba deh cerita sedikit. Kira-kira kalau misalnya dalam proses penyusunan kegiatan, ibaratnya kita balik layar lah. Persiapannya berapa lama nih, Bang? Persiapan mengadakan pagelaran Pesta Rakyat ini. Jadi untuk persiapan sendiri, kemarin itu 2 minggu full meeting kita. Memang ada sudah divisi-divisinya untuk acara tari-tarian, kita tunjuk 1 orang untuk mewakili meeting ke Dispar. Sebentar, 2 minggu persiapan? Yep. Yakin? 2 minggu itu. Betul. Bukan 3 bulan? 3 bulan itu untuk produksi apa segala macam. Oh. Kalau untuk persiapan mengurus acara, itu sekitar 2 minggu kemarin. Karena memang Pemprov juga, dinas-dinas terkait juga ada kesibukan-kesibukan masing-masing. Jadi kalau untuk yang acara, kemarin di 2 minggu itu full kita. Nah, kalau untuk yang produksi memang 3 bulan sebelumnya kita udah siapin. Seperti layout, terus mapping, plotting, yang mana-mana yang menurut kita juga peletakan panggung. Mm-hmm. Seperti itu sih. Bang, kalau hari ini kan, tepatnya hari Kamis kan memang beberapa kegiatan sudah cukup padat kan ya. Betul, dari betul. Pagi tadi saya lihat sudah ada dari Dharma Wanita dan PKK. Betul. PKK itu sudah ada senam pagi, senam sehat, kemudian ada lomba bemamai. Betul, lomba bemamai. Gagasannya siapa kalau boleh tahu? Itu dari ibu-ibu PKK dari dinas-dinas sendiri sih, seperti itu. Jadi karena ini semuanya harus ramai, kata Ibu Sekda kan, jadi... Ya, tampilkan apa yang kalian punya gitu loh. Iya. Nah, sama seperti kayak stand-stand yang ada di sini seperti SKPD itu. Banyak sekali yang harusnya masyarakat tuh kunjungi, kayak semacam kemarin itu ada Disbun pembagian eskopior, terus iya. Dinas Kehutanan pembagian 1000 bibit pohon, dan di Dinas Sosial juga ada potong rambut gratis di situ ya kan. Nah, itu sebetulnya ya untuk masyarakat gitu loh. Apa sih kerja kita sehari-hari gitu. Ya ini kerjaan kita sehari-hari gitu loh. Jadi anak-anak mahasiswa juga bisa kalau mau cari referensi untuk skripsi seperti itu. Gitu kan? Dan juga menurut saya kalau di event-event itu ya, seperti pagelaran seperti ini, itu vibes-nya kita silaturahmi. Iya. Silaturahmi. Ah. Wah lu ke Pesta Rakyat Kaltim gak? Iya, ketemu di booth ini ya. Oh iya. Ya, ajang pertemuan ya buat meet up ya. Selain itu kan juga ada kuliner-kuliner. Ada passion di sana juga kan. Dan paling belakang sana juga ada tenda mainan anak-anak. Jadi Pesta Rakyat Kaltim ini bukan cuma mewadahi kalangan milenial. Semua kita, semua dari generasi muda, tua, emak-emak, ya ini gitu loh. Ada di sini, beda misalnya kita bikin event yang kayak konser, let's say, itu cuman anak-anak muda mungkin kan, ya. Seperti itu. Orang-orang tua mana mau mungkin ke situ. Tapi di sini, ya kita nasi campur lah. Campur semuanya lah. Dan pemerintah sangat menyediakan tempat sekali ya. Betul. Untuk baik kaum X, Y, Z, maupun kaum sebelum-sebelumnya. Itu.
Gen Z ya. Kepala itulah ya. Itu. Jadi buat kalian juga sobat-sobat kamu, kalaupun misalnya pengen menjadikan ajang pesta rakyat ini sebagai silaturahmi, silakan. Betul. Sebagai ajang untuk meet up atau kopi darat, silakan. Karena kuliner juga banyak di belakang. Banyak sekali. Banyak. Ada kopi di sana. Iya. Nggak bisa sebut brand. Tempat nongkrong juga ada kali ya, bang ya. Tempat nongkrong ada. Buat-buat beli jajan-jajanan, misal wah, fashion ada, kuliner ada, hiburan pun ada. Oke, bahkan satu info untuk makanan dapur gratis umum, itu setiap hari sekitar 1000 makanan itu ada di booth-nya BPBD. Dia pakai mobil di depan. Jadi nah, itu hidangan, cemilan-cemilan, segala macam, kopi. Ya. Mungkin buat teman-teman mahasiswa kali ya. Betul. Buat teman-teman mahasiswa yang lagi ngekos sih, boleh nih main-main ke booth-nya BPBD karena menyediakan makanan gratis. Bang, mau tanya lagi nih. Oke. Di Spilong, apakah acara setiap hari itu berbeda atau sama aja kira-kira? Berbeda sih. Berbeda. Contohnya apa nih? Contohnya kalau kemarin kan ada fokus kita ke pendidikan di hari Selasa ranking 1, terus yang sekarang ada Mama Ceria. Besok itu Jumat sama Kamis sama hari ini Kamis, Bang. Jumat sama Sabtu. Ya. Itu khusus kita bagi-bagi door prize. Door prize. Betul. Total hadiah berapa? Total wah. Kali aja motor ada 2 unit santai dibikin oleh Bapenda. Terus ada sepeda gunung 20 unit, kulkas banyak lagi macamnya. Itu di hari Kamis dan juga besoknya di Sabtu ada goes juga. Itu banyak juga door prize-nya. Saya nggak bisa nyebutin berapa total hadiahnya. Yang pasti bisa banyak bikin rumah. Iya itu. Kalau di total bisa bikin rumah. Tapi ini hadiahnya dibagi-bagi. Benar. Iya. Bang, kira-kira nih bang. Ibaratnya kan abang kan memang di event organizer. Tuh. Ya. Kira-kira strategi apa nih yang abang dan tim lakukan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa acara ini gratis atau acara ini terbuka untuk umum atau bagaimana tuh? Oke. Pertama, kita udah dibantu oleh Diskominfo Kaltim sebagai ya. Penyalur dari berita-berita terkini di Kaltim. Oke. Okay? Yang kedua, kita juga pakai media sosial seperti Kabar Samarinda bisa bikin. Terus ada IG kita pestarakyat.kaltim. Nah, di situ bisa kita sebarkan juga, kemarin naik baliho juga untuk semua orang juga tahu bahwa event ini berlangsung selama 6 hari dan apa-apa sih ji randonnya. Mungkin kalau kalian bingung gitu ya kan. Oh hari ini apa nih randonnya, hari ini main apa. Kalian bisa DM aja atau lihat di IG-nya pestarakyat.kaltim yang ada di Instagram. Bisa juga DM ke situ. Seperti itu bang. Oke. Bang, kira-kira nih kalau boleh tahu capaian yang sudah teman-teman lakukan, ibaratnya wah ini kita udah sekian hari, capaian kita udah sekian persen nih, udah melebihi target atau gimana nih untuk pengunjung? Iya. Oke, untuk pengunjung di hari Senin itu ketika kita kiver itu 7.000 pengunjung. Oke, ya malam tadi ya sekitar 8.000-an malam tadi, nggak tahu yang hari ini, mungkin saya bisa pastikan nanti yang akan sangat riweh dan juga ribet itu dari besok Jumat sama Sabtu. Jumat karena Sabtu. Itu kita mengundang masyarakat umum untuk jalan santai, yeah. goes. Juga tenda nanti kita akan pindahkan supaya venue juga muat di depan. Oh, berarti itu. Nanti di area depan ini bakal clear nih. Betul. Oh, untuk acara besok. Untuk Jumat acara besok Sabtu. Sama Jumat kita betul-betul kerja keras sih semua tim. Mungkin saya tidur di sini, Bang. Bang, ini kira-kira nih bocoran sedikit. Ada artisnya enggak? Tapi jangan dijawab dulu ya. Oke, oke, oke. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Sore.
Yang benar. Benar, tapi Bapak mesti bayar pajak di muka. Waduh, berapa? Cuma 2 juta saja. Bu, Bu, sini Bu. Ada apa, Pak? Aduh, Bapak bahagia sekali. Aduh, Bapak satu. Bu, Bapak ada kejutan. Hah, kejutan apa, Pak? Bapak dapat hadiah mobil. Bapak jangan mengada-ada ah. Enggak, Bu. Hah, kayaknya ada yang seru nih. Bapakmu dapat hadiah mobil. Wah, serius, Bu? Hehehe. Iya. Wah, kita bakal punya mobil, Pak. Wah, bisa buat antar aku ke sekolah ya, Pak. Kalau mobilnya sudah datang, bukan cuma buat antar kamu sekolah, tapi juga antar ibumu ke pasar. Sesekali Bapak pingin bikin ibu senang. Alah, ibu ke pasar jalan kaki saja. Woi, Bapakku dapat hadiah mobil. Wah, hadiah mobil yang benar. Hah? Siapa yang dapat mobil? Pak Jaya, Kak. Masa? Paling tipu-tipu. Hah, tipu-tipu? Iya, modus penipuan. Hoax, lagi marak yang begitu. Wah, gawat kalau bapakku ketipu. Bapak kayaknya ketipu deh. Hoax itu, Pak. Hoax? Pak Jaya yakin dapat hadiah? Jangan-jangan cuma kabar bohong. Kena scamming itu. Modus buat menipu, Pak Jaya. Aku cek websitenya aja abal-abal. Mereka menyebarkan berita palsu. Hati-hati, Pak Jaya. Lah, jadi Bapak nggak dapat hadiah mobil? Aduh. Hah, Bapak sudah kadung transfer ya? Eh, belum sih, Bu. Mana ada Bapak duit segitu? Huh, Bapak itu gampang percaya. Mudah kena tipu. Lain kali diteliti lagi ya. Iya Bu, iya. Aduh. Ya, gak jadi dapat mobil dong. Hehehe, sepertinya begitu. Besok-besok lebih hati-hati ya, Pak. Maunya seneng, malah ketipu. Ngomong-ngomong, Bapak kalau dapat hadiah sungguhan, mau dibeliin apa? Hehehe, iya. Mau Bapak beliin kerupuk, biar dapat banyak, biar semua kebagian. Biar tambah rame ya, Pak. Beli getuk di pasar baru. Makannya pakai siomay. Biar Bapakku bonceng cuma naik motor butut, rasanya kayak naik bajaj. Burung derkuku, burung kutilang. Anakku Ayu, yang paling Bapak sayang.
Benar. Benar. Tapi Bapak mesti bayar pajak di muka. Waduh, berapa? Cuma 2 juta saja. Bu, Bu, sini Bu. Ada apa, Pak? Aduh, Bapak bahagia sekali. Aduh, Bapak satu. Bu, Bapak ada kejutan. Hah? Kejutan apa, Pak? Bapak dapat hadiah mobil. Bapak jangan mengada-ada ah. Enggak, Bu. Wah, kayaknya ada yang seru nih. Bapakmu dapat hadiah mobil. Wah, serius, Bu? Iya. Wah, kita bakal punya mobil, Pak. Wah, bisa buat antar aku ke sekolah. Halo Sobat Kom, jumpa lagi di segmen kedua di Ngopi Sore Ngobrol Pintar dan Inspiratif bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Diswe Nomor 1 Kaltim yang mana pada hari ini disiarkan secara langsung di 1 Kaltim. Masih di Pesta Rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang ke-66. Tadi udah ngobrol bersama Bang Anggara. Sudah hadir bersama kami juga. Ini ada DAF. DAF atau DAF nih sebenarnya? Itu mikrofonnya kakak. Iya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa DAF. Ya, DAF. DAF itu singkatan dari? Dodi. Dodi. Arif. Arif. Febi. Dan Febi. Kalau Bang Arif. Dodi. Bang Dodi, ini apa nih? Vokalis apa atau apa gitar, nih? Gitar, vokal. Oh, gitar dan vokal. Vokal, gitar. Kalau Kak Feby? Drummer. Kalau Kak Ari? Mas Ari? Bass. Bass. Oh, ini kenapa nih cuma berdua? Berarti dipotong dong A-nya. Iya. DF aja berarti ya. DF. Oke, ini kan kita masih dalam rangkaian Pesta Rakyat Kaltim bertepatan dengan HUT Kaltim yang ke-66. Dengar-dengar kemarin salah satu dari kalian ada sempat ngiringin ini ya. Oh, Kak Feby sebagai pengiring dari Chris Jamrut. Oh, pas opening kemarin ya. Oh. Itu opening atau oh pas malam acara Ramatama. Ya, gimana perasaannya? Kak Feby kalau boleh tahu. Senang. Itu dari Bang Anggara yang ngubungin atau dari mana nih? Dari teman. Oh, dari teman. Kita pakai vendor pengiring lagu lah. Uh-huh. Omiko. Jadi Omiko juga playernya ada, ternyata ada Pebi. Oh iya, kenapa Mas Dodi yang gak ikut? Udah tahu sih. Ternyata Mas Mbak Pebi salah satu best player Kaltim. Ois, ya. Kasih applause dong. Ya? Kak Febu udah berapa lama nih ya gemar bermain musik? Dari SMP. SMP. Sekarang kalau boleh tahu? Kuliah. Kuliah. Kalau Kak Dodi? Bang Dodi? Dari SD. Dari SD. Sekarang? Sudah buntut 3. Wah. Terus regenerasi ada yang ini? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada yang berminat di ini ya. Di kira-kira nih spill sedikit dong Mbak Anggara, teman-teman DAF bakal tampil gak nih di acara Pesta Rakyat Kaltim? Kira-kira. Bisa. Diundang gak? Diundang. Diundang lah. Oh, diundang lah. Teman-teman DAF siap? Siap. Terus kira-kira dari teman-teman DAF udah punya single apa belum sih? Alhamdulillah kami sudah album. Oh, cuman sudah? Enggak, belum rilis sih.
Masih diupload di akun sosmed aja. Oh, kalau boleh tahu lagi nih, Bang Dodi, cerita sedikit dong, kenapa namanya itu DAF? Terus kenapa hanya bertiga? Kenapa nggak empat atau lima? Alhamdulillah. Pertama, DAF itu asalnya karena kebingungan bikin nama, buat nama. Coba deh kita susun aja namanya sesuai umurnya, urutan umur. Kebetulan D, saya urutannya baru Arif, baru Feby. Wah, enak juga nih disebut namanya gitu kan. Terus apa tadi? Dan sejahtera. Kenapa hanya bertiga? Oh ya, biar bagian honornya gede ya. Kami awal bermain musik itu pas lagi bentuk, pas ada band luar negeri. Waktu itu namanya The Winery Dogs. Itu Reggie Kotzen, Billy Sheehan sama Mike Warner. Terinspirasi dari itu sih. Sampai ke musiknya ikut juga. Kak Feby, ada yang mau ditambahkan? Itu aja. Itu aja. Kira-kira nih, menurut teman-teman DAF, gimana terselenggaranya acara Pesta Rakyat di tahun ini? Di bidang kesehatan, ya, kita sudah akan... Gimana itu maksudnya? Gimana maksudnya, senang kah atau gimana gitu? Senang lah, senang. Apalagi kami disuruh main lah. Promo-promo lagi gitu kan. Setelah, kalau acara 2 tahun sebelumnya waktu HUT Kaltim, teman-teman DAF udah lahir apa sudah ada atau 2 tahun yang lalu? Sudah. Dari tahun berapa sih teman-teman kami DAF? Kami 2015. Oh, sudah lumayan. Iya. Berumur ya, sudah lumayan jauh ya. Terus kira-kira ke depannya nih, kalaupun misalnya memang bersedia diundang buat ngisi acara di Pesta Rakyat, bagaimana? Siap nyanyi berapa lagu kira-kira teman-teman DAF? Siap. Disediakan berapa lama nih durasi? Tergantung durasi. Nanti kita masukin di rundown lah. Dah. Hah? Kita masukin di rundown nanti. Oh, Bang Anggara. Saya mau tanya ya. Dengar-dengar ada bakal terima bakal ngundang artis lagi dari luar atau gimana? Atau sudah yang di open kemarin? Kalau untuk yang penutupan closing, karena kita bagi kan, kita juga percaya sama artis lokal kita lah. Oh, ya kan? Kapan lagi kita show off-in artis lokal kita, band-band lokal kita kalau enggak yang sekarang. Jadi dibagi aja. Mungkin yang malam anugerah kemarin kita pakai interlokal. Yang penutupan kita pakai artis lokal. Udah gitu aja. Pakai lokal tapi rasanya nasional gitu. Teman-teman udah pernah main di nasional belum? Pernah. Pernah di mana? Diundang dalam rangkaian kegiatan apa gitu? Kompetisi aja. Oh, kompetisi, masih dalam kompetisi. Kak Feby? Kak Feby kayaknya lepasan juga ya, terima lepas. Ya. Oh, ayo aja asal sesuai ini ya. Sesuai sama bisa bergabung. Bundi-bundinya lah. Iya. Terus kira-kira nih dari Bang Dodi maupun Kak Feby selama hampir sudah 1 minggu ini acara Pesta Rakyat, udah berapa kali nih mampir ke sini kalau boleh tahu? Oh, 2 kali. Oh, kalau Bang Dodi? Baru hari ini. Baru hari ini. Kenapa? Apa enggak tahu atau apa nih? Baru ada waktunya. Ini sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Oh ya, takutnya kalau belum tahu nanti. Iya, itu kan. Tahu. Terus kira-kira kalau menurut Kak Feby sama Bang Dodi nih, ada kritik dan saran enggak buat Pesta Rakyat ke depannya? Gak ada mas, mantap sudah ini tiap ngadain daerah ini. Contoh, apa perlu diadakan festival band ke, atau misal festival buat main drum aja ke, atau gimana gitu? Misal. Ini gak ada ya? Ada, hari kompetisi. Sabtu. Kompetisi. Hari Sabtu festival band. Oh iya itu ya, festival band. Sudah festival. Ada tuh. Oh sudah ada. Iya. Terus kira-kira apa nih? Siapa tahu ada gitu kan, nanti bisa di... Saya juga menerima kritik dan saran. Iya kan? Enggak berani kritik saya. Enggak apa-apa, Mas. Kalau Kak Feby? Nah itu kompetisi drum gitu-gitu. Sekaltim. Kira-kira apa lagi nih masukannya buat teman-teman dari ini juga? Organizer. Oh iya, ada. Kasih fasilitas band-band lokal nih. Betul. Iya kan? Kasih stage. Oh iya. Oh, ada segmennya khusus gitu kan. Banyak nih band-band lokal yang ada di sini. Yang enggak ada fasilitas untuk publish-nya kan. Bisa deh dikasih segmen buat mereka gitu.
apa frekuensinya 2 hari sekali ya, atau gimana gitu. Atau durasinya perlu dipanjangin lagi yang awalnya 6 hari jadi 2 minggu gitu. Ya. Boleh. Mungkin bikin event sendiri lebih kali ya. Nanti ya kita ya. Oh, iya. Jadi tematiknya lebih kepada kita, kepedulian kita terhadap band-band lokal yang ada di Kaltim maupun Samarinda itu. Seperti itu sih. Cuman masih dalam rangkaian HUT Kaltim aja. Mungkin nanti ya. Kalau memang sebetulnya Mas, ini pemikiran saya aja sih. Ya. Mungkin nggak mungkin tuh ya, kita bisa punya 4 atau 5 panggung kayak semacam synchronize gitu kan. Nah tapi budayanya nggak hilang gitu loh. Jadi misalkan panggung di depan ini untuk tari-tarian, di sebelah convention hall dalam itu khusus untuk anak band, terus di pinggir sana kayak itu khusus untuk dance gitu-gitu sih. Di kepala saya itu lagi mikir kayak gitu, cuman apakah bisa ya. Mungkin kedepannya doain aja lah yang seperti itu ya kan. Mudah-mudahan ada energi buat kita bikin seperti itu. Karena kenapa? Jakarta itu selalu bisa mencoba. Orang-orang Jakarta seperti Ucup dan yang lain-lain, teman-teman yang bikin event-event seperti itu tuh mereka ngecoba dulu gitu loh. Nah kenapa kita juga gak bisa gitu kan. Ya mudah-mudahan lah kedepannya kita bisa berpikir. Berpikir aja dalam pikiran saya itu sudah bagus. Tugasnya seperti itu, apalagi menjalankannya nanti, seperti itu sih. Ya, siapa tahu aja tahun depan itu pemerintah kita bakal support apa yang bakal Mas Anggara impi-impikan ke depannya. Amin. Ini kembali lagi ke teman-teman Daf. Ke depan ada proyekan apa nih? Mau bikin album lagi. Sama Kak Febi juga. Bakal nemenin artis mana lagi nih kira-kira ke depannya? Belum tahu. Kemarin dadakan atau gimana ya? Dadakan juga sih. Oh, emang udah dipreparekan. Oh, untuk jumlah lagu ya? Apa segala macam. Seminggu. Bang Anggara. Ya. Apakah ada pertanyaan buat teman-teman Daf? Wah, saya enggak berani nanya best player kalau tim ini. Oh, iya. Lewatlah. Udah. Oke lah pokoknya. Tapi gini. Iya. Anak-anak band Samarinda maupun Kaltim gitu ya, memang kita bukan di zaman-zaman yang sebelum COVID. Nah, sekarang juga kita lebih kepada kita panggil artis luar gitu kan, kita panggil band-band dari luar buat ngisi di sini. Sementara saya juga bersama teman-teman IO gitu kan sering ngobrol gitu. Kita gimana ya cara kita ngidupkan band-band yang ada di Kaltim ini maupun yang Samarinda itu. Festival mulai agak kurang, benar kata Masnya tadi. Ya itu sih yang lagi kita mau galakan. Kebetulan saya juga ada di event lokal tim gitu ya bersama teman-teman industri event Indonesia yang diwakili oleh Bang Anca sebagai ketua umumnya. Dan itu yang lagi kita pikirin itu, gimana kita bisa pepsnya band lokal Kaltim itu dapat lagi. Mungkin dulu ya dari zaman-zamannya 2008 itu seminggu satu kali itu ada festival. Nah, kita enggak pernah lihat itu lagi di 2023 gitu loh. Iya. Dan Kak Febi kemarin yang dapat best player itu di tahun berapa kalau boleh cerita panjang? Jangan sedikit ya, cerita panjang coba. Best player kemarin, tahun kemarin ada kompetisi di Bandung yang ngadain Bandung loh. Tepindat. Pindat itu yang senjata-senjata. Senjata api itu. Oh iya. Yang ngadain festival band, terus kita submit video, terpilih. Masuk sana, masuk final, 10 besar, baru nampil di Bandungnya. Nah, baru dicari 1, 2, 3 sama best playernya. Dan Kak Febi? Dapat best drummer. Best drummer. Itu kalau boleh tahu dari Kaltim berapa orang yang hadir pada saat itu? Atau utusan Kaltim? Kita aja ya? Oh, Kak Febi aja? Waktu kita dalam video banyak ini. Oh, tapi begitu 10 besar kami aja yang masuk. Oh, jadi teman-teman Daf semua ke Bandung? Iya. Main semua. Uh-uh. Tapi yang berhasil dapat penghargaan Kak Febi sama juara 3 kami. Bandnya juara 3. Itu dari semua Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Iya. Dari Kaltim cuma kalian aja. Iya. Oh. Bang,
Ya. Spill sedikit dong, kira-kira kalau untuk di malam terakhir besok ada apa aja? Terakhir? Ya. Oh, oke, okay. Untuk penutupan, ada artis kebanggaan Kaltim, dia pernah masuk Indonesian Idol. Udah, oh, itu aja ya. Siapakah itu? Ya, gondrong rambutnya. Oh. Sekarang kan ada juga tuh yang baru ya? Sekarang? Uh-uh. Oh, saya jarang nonton TV sekarang. Event terus mas, jarang tipis sekarang. Pokoknya yang malam penutupan itu kalau nggak tiga besar apa ya itu ya di Indonesian Idol, perwakilan dari Kaltim itu. Kita memang karena dia putra daerah juga, ya harus dialah yang menutup acara. Mudah-mudahan pecah, min, ya Robert, min. Sesuai ini ya konsep di awal ya pembukaan, biarlah yang nasional. Betul. Tapi yang penutupan orang lokal tapi rasa nasional. Betul sekali. Jadi teman-teman Dav juga udah rasa nasional. Bener, kemarin katanya udah pernah main di Bandung, udah juara 3 juga kan ya. Itu gimana perasaannya? Dikasihkan kurikulum. Mantap. Gak nyangka ya. Kalau boleh tahu berapa lama latihannya tuh, Bang Dodi? Untuk prepare di event itu. Berapa ya? Kayaknya 2 mingguan kayaknya. Oh, latihan 2 minggu. Proses itu, seleksinya itu 2 mingguan kayaknya. Persiapannya itu. Kalau untuk studio punya sendiri ya atau gimana? Enggak, ada studio biasa kami tempat latihan di ada studio. Oh. Dan sangat disupport ya. Iya, disupport. Apalagi ya? Saya bingung ini teman-teman Dav jawabnya pendek-pendek. Coba cerita apa gitu, geng. Ah gini teman-teman Dav, kemarin kan bertiga ya itu pergi ke Bandung, apakah pemerintah dari Kaltim juga mendukung banget, support banget ya, support banget. Terutama terima kasih banyak dari Pak Wakil Gubernur Pak Hadi Mulyadi yang sudah support kami. Jadi kemarin yang ditampilkan itu singlenya atau apa nih? Pada saat yang di Bandung itu kan Bandung tahun kemarin kita ya. Tahun kemarin itu ada dua lagu di sana, satu lagu dari Pindadnya, lagu Marsi mereka. Yang kedua lagu kami sendiri. Sebenarnya yang terakhir event di Bogor kemarin. Akhir tahun kemarin yang adain itu BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Mainannya udah luar pulau ya. Udah jauh ya ternyata. Jauh. Oke, teman-teman Sobatkom. Nanti setelah ini buat teman-teman Sobatkom yang pengen nanya-nanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti di segmen ketiga akan saya bacakan. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Sore, Ngobrol Pintar dan Inspiratif. Sini, Bu. Ada apa, Pak? Oke, wajah Bapak bahagia sekali. Aduh, duh, duh. Bu, Bapak ada kejutan. Hah? Kejutan apa, Pak? Bapak dapat hadiah mobil. Bapak jangan mengada-ada, ah. Enggak, Bu. Kayaknya ada yang salah.
bapakmu dapat hadiah mobil. Wah, serius, Bu? Iya. Wah, kita bakal punya mobil, Pak. Wah, bisa buat antar aku ke sekolah ya, Pak. Tapi kalau mobilnya sudah datang, bukan cuma buat antar kamu sekolah, tapi juga antar ibumu ke pasar. Sesekali bapak pingin bikin ibu senang. Alah, ibu ke pasar jalan kaki saja. Woi, bapakku dapat hadiah mobil. Wah, hadiah mobil yang benar. Nah, siapa yang dapat mobil? Pak Jaya, Kak. Masa? Paling tipu-tipu. Hah, tipu-tipu? Iya, modus penipuan. Hoax, lagi marak yang begitu. Wah, gawat kalau bapakku ketipu. Bapak kayaknya ketipu deh. Hoax itu, Pak. Hoax? Pak Jaya yakin dapat hadiah. Jangan-jangan cuma kabar bohong. Kena scamming itu, modus buat menipu Pak Jaya. Aku cek websitenya aja abal-abal. Mereka menyebarkan berita palsu. Hati-hati Pak Jaya. Lah, jadi bapak nggak dapat hadiah mobil? Waduh. Hah, bapak sudah kadung transfer ya? Eh, belum sih Bu. Mana ada bapak duit segitu? Huh, bapak itu gampang percaya. Mudah kena tipu. Lain kali diteliti lagi ya. Iya Bu, iya. Aduh. Ya, nggak jadi dapat mobil dong. Hehe, sepertinya begitu. Besok-besok lebih hati-hati ya, Pak. Maunya seneng, malah ketipu. Ngomong-ngomong, Bapak kalau dapat hadiah sungguhan, mau dibeliin apa? Hehehe, iya. Mau bapak beliin kerupuk, biar dapat banyak, biar semua kebagian. Biar tambah rame ya, Pak. Beli getuk di pasar baru. Makannya pakai siomay. Biar bapakku bonceng cuma naik motor butut, rasanya kayak naik bajaj. Burung derkuku, burung kutilang. Anakku Ayu, yang paling bapak sayang.
Ngopi Sore Ngobrol Pintar dan Inspiratif masih bersama saya Ading dan juga ada Bang Anggara. Ini merupakan PO dari PRK dan ada teman-teman dari DAF, Dodi, Arif dan Feby. Segmen terakhir kira-kira nih dari teman-teman DAF deh. Nanti teman-teman DAF habis ini nyanyi ya. Kak Feby, kira-kira ucapan selamat ulang tahun deh buat Kaltim, harapan, doa apa segala macam boleh disampaikan. Pokoknya selamat ulang tahun buat Provinsi Kaltim yang ke-66. Harapan semakin maju, semakin solid ke depannya. Jadi provinsi yang diunggulkan lah se-Indonesia. Kalau Bang Dodi? Harapannya di ulang tahun ini semoga Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi yang modern dan gaul. Ya, saya sih jauh-jauh ngomongnya ke musik aja terus. Jadi itu deh. Oke, kalau Bang Anggara. Oke, sebelumnya semua kita yang ada di sini menghimbau untuk semua masyarakat yang ada di Kaltim maupun Samarinda atau Bontang, Balikpapan, semua sisa ada waktu 2 hari lagi untuk datang ke Pesta Rakyat Kaltim. Di 2 hari ini benar-benar banyak sekali acara, yang besok sampai yang Sabtu itu ada jalan santai, ada jumpa, ada senam pagi, terus Sabtunya ada goes, itu banyak sekali door prize. Nah, milikilah event ini. Event ini bukan cuma eventnya Pemprov, bukan kok. Ini event untuk semua rakyat Kaltim. Oke, selamat ulang tahun Kaltim. Kaltim berdaulat menuju Indonesia sejahtera, itu tagline-nya. Oh iya, benar. 66 tahun Kaltim, maju, jaya terus. Asik. Oke, jadi sekali lagi Sobat Kom, jangan disia-siakan nih, tinggal waktu 2 hari lagi. Pesta Rakyat Kalimantan Timur. Ingat, sisa 2 hari lagi Bang ya. Betul. Ini sudah masuk hari ke-4 kayaknya, sudah hari ke-4. Jadi sudah tersisa 2 hari lagi, di mana 2 hari tersebut maksimalkan. Karena banyak door prize, banyak kegiatan, banyak pokoknya yang akan disajikan oleh teman-teman dari Pekan Rakyat Kalimantan Timur. Terakhir dari kami semua, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Provinsi Kalimantan Timur yang ke-66 dengan tagline-nya Kaltim berdaulat menuju Indonesia sejahtera. Terima kasih dari kami semua. Bye bye teman-teman DAF, silakan. Kelas internasional khusus untuk Prodinar. Tepuk tangan dulu dong ya. Nah, ini adalah luar biasa. Sedikit sudah sampaikan lagi bahwa Bapak-Ibu sekalian dan masyarakat. Cintaku suruh hidupku habis untukmu, tapi kau tak peduli, tak pernah ada untukku, terus menghilang. Berulang kali kau menyakiti aku, ku maafkan. Ku tak pernah mengerti kau buatku begini.
ku sudah lelah. Oh, oh. Sudahlah lupakan semua. Biarlah ku sendiri pergi saja dariku. Ku mohon tinggalkan aku, ku sudah lelah. Jangan pernah kembali. Oh, 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 oh. Berulang kali kau menyakiti aku. Ku tak pernah mengerti kau buatku begini. Ku sudah lelah. Oh, oh. Sudahlah lupakan semua. Biarkan ku sendiri. Pergi saja dariku. Ku mohon tinggalkan. Ku sudah lelah. Jangan pernah kembali. Sudahlah lupakan semua. Biarlah ku sendiri. Pergi saja dariku. Ku mohon tinggalkan aku. Ku sudah lelah.